selepas join AIA itu banyak sangat perbezaan dia lah. Mengubah kehidupan tu boleh dikatakan 100%. Selepas kahwin, kita tak ada buat apa-apa, hanya suri rumah semata-mata. Semua orang nak bebas keuangan. Kita tak nak macam cukup-cukup makan, keperluan semua cukup, kita ada duit untuk simpan, ada duit untuk holiday, kita nak macam tu. Saya join AIA adalah sebab takaful. Benda tu ada panel syariah. Dalam takaful kita ada tabarruk. Itu satu sistem yang dipanggil bersedekah. Mungkin ramai yang tak tahu, di samping dia mencarum bulan-bulan adalah dia memberi sedekah dan menolong orang setiap bulan. Kalau kita tak sakit, alhamdulillah. Orang lain sakit, kita bersedekah kepada dia dengan sumbangan yang kita berikan. Kalau betul-betul orang sedar benda tu, dia rasa nikmat dengan pemberian dia setiap bulan tu. Dia tak rasa rugi sebab kita, terutama orang Islam, suka bersedekah. Klien ni dia ambilkan medical card untuk adik-adik dia. Pergi Arab Saudi 2 hari, lepas tu adik dia kena operate appendix. Perlukan kos pembedahan RM13,000. Ditanggung oleh AIA 100%. Dia rasa cukup-cukup bernilai. Dengan on the spot keluarkan RM13,000 tu, dia memang tak ada, dia cakap. Kita menolong tu dengan ikhlas. Kita buat kerja tu first kerjaya kita kan. Lepas tu di samping tu dapat tolong orang, dapat pahala, dapat award, dapat holiday. Semua dapat, komisen pun dapat. Jadi benda tu kita rasa okey, kita buat hanya niat kita satu, tapi semua kita dapat. Fokus utama adalah family. Kita nak memberi sepenuh perhatian kepada anak-anak, memberi keselesaan kepada kehidupan kita sendiri dengan anak-anak kita sendiri. Yang paling kita rasa bangga bila anak-anak pandai mengaji. Umur 5 tahun, dia boleh menghafal surah Al-Mulk dengan panjang. Kita rasa macam kita boleh mengajar dia, kita boleh tengok dia membesar depan mata kita sampai tahap tu.